Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ngabolang Receh. Hari ini hari Minggu, di hari libur terakhir bagi sebagian orang untuk kembali beraktivitas tentunya. Nah, teman-teman, saat ini saya sedang berada di dekat terowongan 2 di Purwakarta atau Tunnel 2. Ini adalah bagian inlet terowongan kedua. Nah, bagi saya ini sangat dekat sekali dengan jalan, jadi setidaknya kita bisa merasakan sensasi lebih dekat untuk melihat bus kereta cepat Jakarta Bandung yang ada di lokasi ini. Jangan di skip dulu teman-teman videonya, karena nanti sesaat lagi ada dua bus kereta cepat yang akan melintas di sini. Nanti saya akan simpan kameranya di sini saja teman-teman ya, karena saya yakin ini karena sangat dekat sekali dengan trase KCJB. Apalagi di depan terowongan, mungkin anginnya akan nampak lebih besar. Ini adalah jalan ya yang biasa masyarakat sekitar lalui untuk ke rumah masing-masing tentunya. Tuh, di sana juga ada Kang Jejak Kereta alias Kang Maman yang sedang ikut standby juga di lokasi ini, yang akan mengabadikan bus kereta cepat Jakarta Bandung. Nah, teman-teman, 1, 2, 3 akan ada yang melintas, 2 bus kereta cepat Jakarta Bandung di lokasi ini. Satu dari Halim dulu ya teman-teman. Kita nanti simpan kameranya di sini, lalu saya akan zoom sedikit ke arah depan, ke depan terowongan kedua. Jangan lupa untuk like video ini, simak terus videonya sampai dengan selesai. Ternyata hujan sudah mulai turun. Kita lihat perjalanan berikutnya di lokasi ini. Petirnya juga sudah terus-terusan ya. Jadi daripada nanti kita kehujanan, kita persiapkan saja untuk berteduh dulu, dan nanti akan lanjut melihat bus kereta cepat Jakarta Bandung. Video ini tidak lama teman-teman, jadi pastikan Anda like video ini. Saya ucapkan terima kasih, dan jangan lupa subscribe bagi Anda yang baru menemukan channel Ngabolang Receh. Ini ada dua lagi bus yang akan melintas saat kehujanan ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.